Pagi-pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Fahmi Tahtra. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik semua ya. Dan yang sedang menjalankan ibadah puasa semoga lancar dan finish sampai akhir nanti. Oke. Jadi pagi ini kami mau jalan-jalan berkeliling kota. Enggak kota sih, mau ke area ke daerah Plumbon kali kita. Cuman sekedar muterin kaki. Mau muterin kaki aja. Ya mau gimana pun, walaupun kita puasa enggak ada alasan untuk tidak berolahraga ya. Justru kalau lagi puasa itu katanya olahraga itu lebih dianjurkan, cuman intensitasnya rendah ya. Jangan terlalu. Om Jun. Pagi. Mau kemana Om? Potong ikan lo. Luar biasa. Saya mau ke ini aja lah. Ke apa? Plumbon. Plumbon. Datar ya. Iya, bisi. Kemarin datar sayanya. Kemarin kemana? Kemarin Karangampel. Karangampel lo. Wis, luar biasa. Sama siapa? Oh, grup Komsel. Iya, saya lihat-lihat kemarin lihat. Iya. Lihat di Instagram siapa Kata-kata, ya kemarin? Sama Cetiga Salem. Cetiga Salem. Iya. Sekarang sama siapa, Jung? Saya berdua sama Om Ben. Sama Om Ben? Iya. Sarif enggak ikut? Sarif enggak ikut, enggak ada komen. Om Ben tumben gini biasanya lari dia. Iya. Orang sedang akses. Luar biasa lah. Terus sebenarnya ideal tuh nanjak sih, kalau nanjak tuh dapat olahraganya ya. Iya. Dapat. Soalnya datar juga nanti bisa kuat. Iya benar. Kalau datar terus mungkin nanjaknya berat. Iya benar. Saya kemarin nanjak sih habis buka puasa. Kalau pagi itu aduh kayaknya terlalu panjang hausnya tuh. Iya. Kalau malam sih oke lah. Gue tipis aja. Iya. Patung ikan aja. Iya. Patung ikan cukup. Cukup banget tuh. Terlalu mau Dharma berat nanti pulangnya. Saya sama pembalap Cirebon. Om Jun, wis siap. Luar biasa. Dari Salem C3. Salem C3. Luar biasa Om Jun. Sebenarnya buat dokumentasi pribadi aja. Siap. Alhamdulillah tiap hari lah. Buat tiap hari keluar. Iya. Keluar minimal patung ikan. Iya benar. 13 kilo. Ya. Total mah 30-an sampai rumah. Ya kalau pulang pergi saya itu 34. Iya. Kesana kan kalau nggak salah berapa 16 ya, 16 atau 17 gitu. Iya. Kalau dari rumah. Nggak terlalu tinggi lah. Buat Om Jun mah nggak terlalu tinggi itu. Yang lumayan mah TDC itu. Saya mah lama Om. Dari rumah jam 6 sampai rumah jam 1. Kalau Om mungkin jam berapa? Jam 11 udah di rumah? Saya dari TDC biasanya 4 jam. 4 jam ya? Iya. Saya mah 6 jam. Tuh, kan pernah ada acara Ciremai 2 tuh kan? Iya. 3 loop sampai ya mas. Om, 3 kali nggak? Iya, saya 3 kali. Saya nanti mau ikut cuman sekali aja lah. Kayaknya, aduh, terlalu itu. Emang kerasa? Kerasanya beratnya malam sih ya. Kita kalau biasanya nggak. Nah iya, kan? Katanya regulasinya mau dirubah katanya ya? Iya. Ketemu sama Om Jun barusan, salah satu yang tercepat di Cirebon. Dia bawa ke patung ikan. Saya mah datar aja lah, capek. Mungkin nanti sama teman-teman KPBS bis buka puasa ke patung ikan kalau ada yang mau. Itu pun sekarang ini mau OTW ke pom bensin Bima, ketemu sama Bro Aldo, udah nunggu di sana dia. Oke, sampai ketemu di sana guys. Halo guys. Selamat pagi guys. Selamat pagi guys. Saya udah bareng dengan Pak Aldo. Pak Aldo Mahendra. Namanya Pak Aldo Mahendra bukan sih? Dua Kaldota. Oh ya, Dua Kaldota. Om Irman suka protes deh. Kok nyebutnya susah sih gitu. Aduh. Jadi mau kemana kita? Gak ada teman, kita cuma berdua gini.
paling semangat. Paling semangat, paling riweh. Gak apa-apa lah. Gimana pun ceritanya ya, olahraga harus jalan, bro. Harus disempatkan. Apa? Harus disempatkan. Harus disempatkan. Sepeda udah dibeli, kalau gak dipakai itu mau bazir. Jadi pajangan mahal. Jadi pajangan mahal ya. Rusak aja yang ada nanti. Sekarang ini tidur mahal nih, gue santai. Sekarang gue santai, saya gak mau nyentuh zona 3, zona 3 acan. Kita punya waktu lumayan banyak ya. Sampai maghrib. Kabuburit dari pagi. Maghrib-maghrib nanti langsung buka. Enggak lah, kita ini aja sesuai di pembicaraan. Kita mau gue ke Plumbon aja. Belum pernah kan? Belum. Nah, belum pernah. Ada lumayan ada elevasi sih 1%, cuman panjang. Oke, ikutin perjalanan kita, guys. Assalamualaikum pagi, teman-teman. Sudah disambut pagi yang indah nih. Alhamdulillah. Tuh, sama pembalap kita. Udaranya enak sekali, sayang banget kalau nggak gue sih, serius. Seger. Seger banget udaranya. Pengertian, kita lagi puasa. No, we don't ride. Ini daerah apa ya, kalau kita sebut sih lurah ya, lurah loop kalau nggak salah tuh. Masuknya dari Plumbon. Tuh jalannya bagus, nyaman. Elevasinya nggak tinggi. Enggak. Tapi kalau untuk cyclist Cirebon sih udah sering lah sini lah. Disambut oleh Gunung Ciremai seperti biasa. Kalau gue di Cirebon, sejauh mata memandang nih ke arah manapun pasti ada Gunung Ciremai. Orang kita di bawahnya. Itu ada gradien lumayan 2% sampai ke depan. Ini benar-benar gue burning fat biar gak gendut. Perutnya bakal kacau. Kacauin perut bapak-bapak. Kacauin perut bapak-bapak. Aduh. Oh, Dek. Sumesum. Pak. Nyampe, bro. Di depan udah pertigaan. Hah? Apa? Itu judul yang pas apa ya?
Goes habis sahur. Lebih downright lah udahlah. Iya. Lebih general. Lebih umum. Teman-teman, Aldo nih udah kenceng-kenceng aja nih Aldo nih. Heh, mana lu buru-buru amat? Kacau, buru-buru banget coba. Iya, tuh hijau-hijau udah cakep. Gunung Ciremai. Gimana foto sini? Boleh. Hah? Kita cobain. Judulnya hari ini antar Aldo foto gunung. Cakep tapi bro. Main bro, gue wisata. Udah jam 7, mataharinya udah nongol, jadi saatnya kita pulang ke rumah Bobo Ciang. Tuh Gunung Ciremainya tuh, wow mantap. Wah, ini mau ada jalan apa ini? Oh iya, plaster. Wah, bisa buat foto-foto. Di mana-mana juga bisa foto-foto. Pak. Ranjau. Ayo guys, udah siang. Sampai sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di Goes Wisata kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.